Jadi untuk saat ini, sampai saat ini laporan dari penyidik ke Makassar Lantas belum dilakukan pemeriksaan untuk drivernya, mulai apa itu namanya pemulihan pada saat pasca kecelakaan. Kalau dari olah TKP dan pengecekan mobilnya ada kelalaian seperti apa? Kalau kesimpulan awal ya, tapi belum melakukan pemeriksaan, kesimpulan awal saat ini memang adanya kendaraan kemungkinan kecepatannya lumayan di atas 100 km per jam. Tidak ada pengereman? Ya, kemarin kan kita sama-sama melihat pada saat ada Pak Dirlantas, tidak ada upaya pengereman pada saat sebelum terjadinya benturan. Beberapa dari penyidik sudah mengumpulkan alat bukti namanya, terus hasil olah TKP, dan nanti hasil pemeriksaannya baru disimpulkan. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.